Ada ungkapan fenomena, kata Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah salasa. Ada tiga penyesalan yang paling menyakitkan, kata beliau, di hari kiamat kelak nanti. Yang pertama, kata beliau, rajulun kana lahu abdun, seseorang yang dulu dia memiliki abd, yaitu budak. Faja'a yaumal qiyamah afdala amalan minhu. Dan ketika di hari kiamat, ternyata setelah Allah menghisap, ternyata budaknya ini lebih mulia, lebih baik amalannya daripada majikannya. Ya, ini salah satu kata Sufyan yang mengatakan perkataan fenomena, mungkin dari para ulama, yang menunjukkan bahwasanya di hari kelak nanti penyesalan yang paling menyakitkan adalah ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang memiliki kedudukan, tetapi ada salah seorang di antara bawahan kita yang lebih baik amalan solehnya daripada kita. Mungkin inilah yang ditakutkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Ketika mereka disuruh menjadi seorang pemimpin, mereka bersedih. Mereka istilahnya agak berat untuk menjadi seorang pemimpin. Dan mungkin di antara salah satu sebabnya ini dia, karena dia takut kalau nanti ada bawahannya yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua kita mengharapkan ketika kita berada di hadapan Allah, kita yang paling terbaik. Kitalah manusia-manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu di dunia dia adalah bawahanku, saya suruh-suruh, saya suruh pergi fotokopi, saya suruh pergi mengetik dan lain sebagainya. Ternyata di akhirat kelak nanti justru dia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah, kata beliau, penyesalan yang sangat menyakitkan. Yang kedua, kata beliau, rajulun lahu malun falam yatasaddaq minhu famata fawarisahu ghayruhu fatasaddaqa minhu. Yang kedua adalah, yang orang yang akan menyesal adalah orang yang memiliki harta di dunia ini, banyak hartanya, kemudian dia mati dan belum menginfakkan hartanya itu. Dan ternyata jamaah berbahagia, yang menginfakkan hartanya itu adalah orang lain. Ya, adalah orang yang dia tidak pernah kenal mungkin, karena mungkin ya wallahu alam, misalnya contohnya ya ada orang kaya yang dia tidak sempat menginfakkan hartanya. Dia meninggal. Ternyata itu yang dia tinggalkan istrinya menikah lagi. Ternyata yang menginfakkan hartanya itu adalah suaminya, istrinya, orang lain. Dia sudah dua rugi kali. Ya, dia sudah rugi. Rugi dua kali dia tadi. Dia sudah rugi. Diambil istrinya, yang sedekahkan hartanya itu adalah suami istrinya. Saya teringat dengan perkataan Ustaz Dahsyat dia. Kata beliau, di akhirat kelak nanti ada orang yang katanya dia sudah mau masuk surga. Tapi karena ada persoalan satu itu, ya ternyata dia tidak boleh masuk surga. Kata beliau, diperiksa katanya, amalan sholatnya bagus, hajinya bagus, sedekahnya bagus, dan lain sebagainya. Sholatnya bagus, puasanya bagus. Tapi ketika ditanya, ya, tunggu dulu, berapa istrimu? Dia bilang satu. Oke, tunggu dulu, kenapa bisa satu? Dia bilang, takut kau sama istriku. Nah, tidak, kalau begitu, jangan dulu masuk surga. Ya, ditanya dulu, diperiksa dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya di sini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya ya istilahnya kalau kita merasa diri kita ini sudah mapan, ya istilahnya mapan dari segala-galanya, baik fisik maupun harta, rugi kalau tidak menikah. Ya, rugi kalau tidak menikah dua kali. Ingat, jangan sampai harta kita itu suami istri kita yang akan menyedekahkannya. Jadi sedekah memang maki sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, orang yang akan menyesal di akhir kelak nanti adalah rajulun alim lam yantafi' bi ilmihi fa'allamahu ghayruhu fantafa' bihi. Ini juga salah satu orang yang akan menyesal, kata beliau, adalah seorang yang memiliki ilmu. Iya. Dia paham, dia tahu, dia berilmu. Tapi ternyata ya ilmunya itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Cuma sekedar menyampaikan. Ya, sekedar dia sampaikan ilmunya. Sekedar dia berikan kepada
orang lain ilmunya, tapi dia tidak amalkan, sehingga di akhirat kelak nanti justru dia akan menyesal karena ternyata ilmu yang selama ini dia sampaikan justru orang lain yang banyak mengamalkannya. Ini yang harus kita berhati-hati, termasuk kita ini yang alhamdulillah kita bergabung di lembaga ini, yang semuanya kita dituntut untuk menyampaikan ilmu agama ini dari tarbiyah-tarbiyah, dari liko-liko kita ini. Maka ya, apa yang kita miliki, ya, apa yang kita tahu, sampaikan insyaallah. Artinya kalau kita sudah menyampaikannya, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Istilahnya kita ini harus semua menjadi dai, minimal kita menjadi dai-dai dari keluarga-keluarga kita, menjadi seorang bapak yang baik untuk keluarga-keluarga ya kita sekalian. Saya kira ya para ustaz dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari perkataan ulama ini semoga ya bisa membuat kita ini semakin baik ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama kita-kita ini yang mempunyai ilmu, yang mempunyai harta dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan menjadi seorang pemimpin. Maka mari kita melakukan yang terbaik untuk semua itu.